siapa dulu namanya? Namanya siapa? Aku Ica. Ica. Nunggu sini apa? Bukan. Dulu aku lewat. Aku ditarik ke sini sama cowok 5 orang. Terus kamu ditarik gendong. Enggak apa-apa kan? Anak kecil gendong. Gimana belakang? Mau masuk lagi enggak apa-apa ya? Yang anak kecil. Heeh, gendong aku nih. Tidak mau apa-apa. Sih, kamu udah bukan asli kamu. Kamu ada? Terus. Oke, vlog. Jadi malam ini kita mau ke arah Trivium ya. Mau arah Trivium, kebetulan teman ada konten kreator juga, tapi ke arah yang horror, misteri, mistis. Channelnya ada di Asentea. Asentea ya. Jadi kita janjian. Mas-masan gue. Jadi kita janjian mau ke arah ke Trivium ya. Karena ada tim menunggu di sana. Gak tau nanti ketemunya di lokasi atau di pembensin. Tadi sih rencananya di pembensin. Oke cuy, kita langsung cabut ya. Aduh ngeri nih. Ini hari Jumat cuy. Ngeri ngeri sedap kalau apa namanya, kita explore di suatu tempat itu yang misteri gitu loh. Aduh, buat kayak iman. Oke cuy, kita coba cuy. Oke, gue gak pakai gloves sama apa, sarung kepala. Karena ketinggalan tadi cuy. Gue belum kesana aja udah ngosong-ngosong kayak gini ya. Ya mudah-mudahan gak ada apa-apa ya. Gue jarang eksplorasi di suatu tempat cuy soalnya. Oke, di mana kira-kira mereka? Parkir nanti. Ini Asentea nih, Asentea nih. Tas dulu, tas dulu. Ini siapa namanya? Asentea, channelnya Asentea. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita nongkrong di sini dulu ya. Oke, kita mau kemana? Masih aku penasaran sama dia, dia tetap pengen cerita. Dia ada di sebelah sana. Terus di sana juga ada anak kecil gitu tuh. Yang sebelah sana ada laki-laki yang tinggi gede. Laki-laki gede, tinggi dia. Dia sebelah sana. Dia mau cerita apa? Dia kayak yang apa ya, seperti aku ngerasainnya kayak yang dibunuh. Kayak dibunuh terus kayak yang habis diperkosa. Ya jadi di situ itu. Coba yuk kita deketin kepada dia. Ada apa coba di sini? Kayak
sosok makhluk wanita. Sebelah mana? Terus dia ngomong apa? Aku pengen pulang. Kalau dia masuk ke badan aku nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Mau masuk sini? Yang nyaman. Mau masuk sini? Iya. Nggak apa-apa. Iya. Kamu kira-kira gimana? Cari tempat jalan di semak-semak situ. Ya. Pak di situ aja. Ini semak-semak. Ini di situ aja, sini aja. Ini jangan kabur ya. Kenapa? Jangan kabur. Yang kering aja, cuy. Anak kecil. Kenapa? Anak kecil. Sini anak kecil. Tapi kira-kira masuk oke, enggak apa-apa kan? Masuk enggak apa-apa. Aku udah izin. Nomornya sudah. Lampu ini sudah. Jagain di jangan begitu ya. Kenapa? Kalau aku nangis, sini kan kalian jangan kabur. Siap enggak? Gimana? Kalau aku nangis, sini kan kalian jangan kabur. Iya. Benar? Iya. Aku izin ya. Kalian jangan ganggu. Aku di sini enggak mengganggu kalian. Enggak bikin rusuh kalian. Jadi kalian jangan ganggu saya. Saya cuma mau komunikasi dengan satu perempuan di sini. Dari belakang takut ngejoplak. Dengan siapa? Assalamualaikum. 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 Aku pengen pulang. Pulang kemana? Namanya siapa? Namanya? Pengen pulang. Ya, pulangnya kemana? Namanya siapa? Aku Isa. Isa, kamu kenapa bisa ada di sini? Aku ditarik ke sini. Yang narik siapa? Dari mana? Kamu dari mana? Kamu dari mana? Aku lewat ke sana, ditarik ke sini. Yang narik siapa? Cowok. Maksudnya cowok sosok apa? Cowok tuh siapa? Maksudnya siapa? Penunggu sini apa? Bukan. Dulu aku lewat mau pulang. Aku ditarik ke sini sama cowok 5 orang. Terus kamu diperkosa? Jadi kamu ditarik ke sini terus kamu diperkosa. Pulangnya kemana? Masih ada di belakang? Ngapain dia? Dia pengen pulang, dia narik-narik ini nih. Nangis, dia pengen pulang. Dia masih nangis. Sosok anak kecil. Dia bilang, tolongin, kasihan. Dia gak pengen pulang, tapi gak bisa pulang. Pengen pulang gak bisa pulang? Iya. Kesannya tau. Kejadiannya di sana. Yang narik itu makhluk halus atau enggak? Orang diperkosa. Diperkosa sama 5 orang. Apa sih sekarang pandangannya ke sana? Jelas. Ini gendong. Gak apa-apa kan? Anak kecil gendong nih. Di mana belakang? Mau masuk lagi gak apa-apa ya? Yang anak kecil? Gendong aku nih. Jadi kamu gak apa-apa? Ih, kamu udah bukan... Kamu bukan asli kamu. Ah. Kamu Aden?
Siapa? Aku yang ngikutin Tete ini. Kamu dari mana? Dari sini. Kenapa? Kamu tuyul apa? Enggak, aku bukan tuyul. Bro? Siapa? Aku anak kecil. Ya, yang ngeblokin aku. Aku baru umur 10 tahun. 10 tahun. Terus kamu ngapain? Tahu-tahu masuk. Aku di sini udah lama. Iya, aku seneng sama cewek di sini. Oh, kamu yang dari kemarin? Iya. Kamu ikut cowok. Kamu ngikutin aku yang kemarin? Enggak, aku enggak suka sama kamu. Ye, kemarin kamu ngikutin aku. Enggak, aku jahil kamu. Aku enggak suka kamu. Terus kenapa kamu jahilin aku? Aku enggak suka sama kamu. Iya, emang tahu enggak suka sama aku. Kenapa kamu? Kakak, aku pengen susu dong. Pengen apa? Kalian aku dibeliin susu sama kakak. Oh iya. Iya. Oh, yang susu. Kamu minta susu kotak Indomie. Iya, orang minta susu mau dibawa sama si kakaknya. Dari bawah. Iya, orang baru diingetin baru dikasihin. Baru dikasih lagi. Iya, kan diingetin. Jangan iya. Dibawa. Aku pegang aja kakinya. Iya, kakinya dipegang. Iya, aku kesel orang aku pengen susu kok malah dibawa lagi. Bukan sama saya dibawanya. Permen, permen enggak suka permen. Aku pengen susu. Susu apa? Man. Iya, kayak yang di badan kita itu sukanya susu. Oh, aden. Iya, aku kan kalau dia kesini aku main sama dia. Oh iya, kemarin kamu main-main. Kasian tahu. Kenapa? Itu kakaknya. Cewek, yang cewek ya. Kakaknya nangis terus ya. Iya, tuh ada cowok di sana cantik tahu di sana. Yang di sono, yang di Empang itu. Di sana. Iya ada itu. Cewek cantik tahu. Di sini siapa? Kalian ya? Jangan ke sana ya. Kenapa? Kenapa? Emang ada apa? Jangan ke sana. Ada boleh. Apa? Gak boleh. Iya. Yeah. Kalian kenapa-napa? Ada apa di sana? Ada apa? Boleh. Ada apa dulu? Aku nggak mau ngasih tahu, nggak mau. Siapa yang nunggu di sini? Siapa yang? Ini aja. Kamu ke sana jangan ya. 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 Apa cucunya mana? Kan entar. Aku udah ngasih tahu. Ntar dulu. Ntar dulu. Aku maunya cucu dulu, ya. Aku mau cucu dua sama temen aku yang baru. Udah malam beli di mana? Beli di mana? Enggak ada. Besok. Besok kalau kesini lah. Maunya sekarang aku udah ngasih tahu, nggak dikasih. Kasih tahunya ke siapa? Kamu nggak ya. Paham-paham ya, ngomong sama kamu nggak ngerti-ngerti. Orang aku udah ngasih tahu jangan kesana. Oh iya. Sana. Iya. Iya, iya nggak bakalan kesana. Iya. Eh, bang, ayo. Hei. Apa? Kemarin megangnya kenapa? Orang cucunya diambil. Bukan nggak diambil, pan disimpan lagi. Orang dikasih. Terus tahu. Itu kenapa kamu di? Kamu mau ya? Enggak. Kamu mau? Itu kamu yang kemarin ngasih. Ya? Hah? Kamu mau barangnya ya? Apa itu batu? Barang apa? Apa? Itu? Enggak, saya nggak. Ada. Minta apa? Dong. Gak mau, orang aku ngasihnya ke dia. Buat aku atau buat aku? Gak mau, aku gak suka kamu. Kenapa emang kamu bisa cinta sama teman aku? Aku gak suka yang di badan kamu. Kenapa? Yang di badan aku? Yang di badan aku ada apa? Banyak amarah. Gak mau. Terus apa lagi? Gak mau, aku kan gak menyebut. Iya kakak. Ada dia belakang. Aku ngomong. Ada bapaknya nih. Cewek. Oh. Dia, yang cewek cantik itu yang nangis. Iya, kecilan dia sendiri. Itu cewek itu kenapa itu? Iya, dia tuh pulang dari sana mau pulang. Terus? Terus itu ada cowok banget di tali. Pakai baju kerja. Oh, pulang kerja? Iya. Tahun berapa itu? Udah lama banget. Oh, sih. Jadi dibunuh di sini? Dikubur di sini? Yang di Empang itu ya? Kasih tahu. Itu bukan. Yang di Empang beda lagi? Iya. Kalau yang cantik itu yang cewek cantik? Cantik tahu. Yang di mana? Orang di sini suka sama dia. Itu yang kemarin dia. Kakak aku mau tutupnya. Iya, 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 iya. Ya. Satu ya. Tungguin ya, kamu ceritain ya. Nggak mau, aku nggak mau lama-lama, kasihan dong mainnya. Mau tetehnya? Ya udah, ini kamu pergi dulu, biar dibeliin susu dulu ya. Nah, pergi dulu ya. Tapi jangan bohong ya. Enggak, itu lagi mau jalan. Itu lagi jalan beli susu.
Nanti balik lagi. Ya. Yaudah. Keluar dulu. Pulang kalau ngaku di sini. Iya, maksudnya keluar dulu. Kasihan ya. Sok. Kasihan tetenya, lemes. Gitu dong, dagat di belakang tuh jatuh.